Saudara, pergantian tahun ajaran baru bukan hanya langkah besar bagi anak-anak, tetapi juga bikin orang tua dakdikduk rasanya. Sejumlah orang tua berharap putra-putri mereka bisa masuk sekolah negeri idaman melalui penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Namun kenyataannya tak seindah itu. Kembali berulang, sistem zonasi dalam PPDB membuat orang tua kelimpungan. Sengitnya persaingan masuk sekolah membuat sejumlah orang tua rela menempuh jalur siluman demi buah hati mereka bisa masuk sekolah negeri favorit. Puluhan ibu-ibu mendatangi SMA Negeri 4 Depok pada Selasa lalu. Mereka menuntut untuk bertemu dengan kepala sekolah untuk mempertanyakan soal sejumlah siswa miskin yang tidak diterima saat PPDB. Padahal jarak rumah mereka berdekatan dengan sekolah ini. Demonstran menyayangkan permasalahan ini terus berulang setiap tahunnya. Warga menuntut transparansi penerimaan siswa dalam PPDB. Adalah masih berulang. Ini saya nggak ngerti kenapa mereka tidak mengevaluasi. Bicara jalur zonasi itu selalu dikaitkan dengan kedekatan rumah. Tapi faktanya ada yang dekat dengan sekolah juga nggak bisa. Nah, yang paling miris adalah jalur fakir miskin atau jalur afirmasi, jalur KETM. Harusnya kan mereka itu diadunya dengan adu kemiskinan gitu loh. Bukan kok ujung-ujungnya tetap jarak. Nah ini kan aneh. Protes juga dilayangkan oleh puluhan emak-emak di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin siang. Dengan mengenakan daster, mereka membawa berbagai alat rumah tangga. Demonstran menyerukan agar pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan PPDB yang jujur, bersih, dan transparan. Demonstran menuntut agar kuota peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK sebesar 50% tetap menjadi kuota afirmasi dan diberikan kepada siswa-siswi kategori kurang mampu.